Tupai adalah mamalia mungil dan menggemaskan. Mereka memiliki wajah imut serupa kelinci. Bulu halus yang menutupi tubuh mereka, serta ekor panjang dan menjuntai, yang berfungsi sebagai selimut saat musim dingin. Kendati bertubuh mungil, tupai adalah hewan yang sangat cerdas, terutama dalam hal menjaga makanannya. Bahkan tingkat kecerdasan yang mereka miliki seringkali membuat tupai dianggap sebagai pembohong atau penipu. Mereka cenderung menggali lubang dan menyimpan kacang-kacangan di dalamnya. Ketika terdapat hewan lain, atau bahkan manusia yang mendekati lubang tersebut, tupai akan berpura-pura untuk menggali tanah, seolah mereka benar-benar menyimpan makanannya di tempat itu. Padahal sebenarnya, makanan tersebut telah mereka simpan di tempat lain. Menariknya, tupai memiliki kemampuan luar biasa dalam mengingat tempat di mana mereka mengubur makanannya. Mereka sering menyimpan makanannya di berbagai lokasi rahasianya. Tupai merupakan perencana unik dalam dunia hewan. Mereka telah mengembangkan strategi untuk menghadapi musim dingin, dengan menyimpan makanan selama musim semi serta musim panas. Dalam menjalankan taktik ini, mereka mengumpulkan berbagai jenis makanan, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber makanan lainnya. Rahasianya terdapat pada indera penciuman tajam yang mereka miliki. Tupai tidak pernah lupa di mana mereka menyimpan makanan. Kemampuan inilah yang membuat mereka untuk dengan mudah menemukan kembali makanan yang telah mereka sembunyikan di bawah tanah atau di lokasi tersembunyi lainnya. Tupai juga dibekali mulut unik, yang berfungsi sebagai tempat untuk menyembunyikan makanannya. Mereka tergolong hewan omnivora, yang memakan tumbuhan dan hewan kecil. Tetapi kantong pipinya digunakan khusus untuk menyimpan biji dan kacang-kacangan. Guna menyimpan makanan tersebut di berbagai lokasi berbeda yang strategis, bukan hanya sebagai taktik untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk menghindari tupai lain yang sama liciknya, yang mencoba mencari persediaan makanan mereka. Selain itu, tupai juga terkenal karena keahliannya dalam melompat, yang hampir mirip seperti pergerakan parkur. Tupai memiliki kemampuan luar biasa dalam melompat, dari satu pohon ke pohon lain. Melalui dahan bengkok bagi tupai, kemampuan melompat ini bukan hanya tentang presisi, melainkan juga tentang adaptasi mereka. Tupai tidak terlalu peduli tentang cara mereka mendarat menggunakan keempat kaki mereka. Yang penting, mereka fokus untuk menempelkan satu atau dua bagian tubuh mereka dan mengandalkan sisanya untuk mengikuti alur. Dan uniknya, tupai juga memiliki kemampuan mengubah arah saat melompat dan membuat keputusan dalam hitungan detik tentang seberapa jauh lompatan mereka. Rahasia di balik kehebatan ini, mereka yang dilengkapi dengan lengan khusus yang dapat melebar ketika mereka melompat, yang berfungsi seperti parasut untuk membantu mereka mengendalikan pergerakan ketika di udara. Tupai termasuk dalam keluarga hewan pengerat, yang merujuk pada anggota keluarga seperti tupai pohon, tupai tanah, tupai terbang, tupai marmut, dan lain sebagainya. Ini berarti, apapun jenis tupai, semuanya memiliki gigi yang serupa, di mana mereka dikenal memiliki gigi bagian depan yang berwarna oranye terang atau kuning. Berarti kan, warna ini bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kebersihan gigi, melainkan karena pigmen karoten yang terdapat dalam enamel gigi mereka. Karoten merupakan pigmen yang sering ditemukan pada buah dan biji-bijian. Dan tupai banyak mengonsumsi makanan yang mengandung karoten tersebut. Pigmen karoten ini kemudian disimpan dalam enamel gigi mereka, sehingga menjadikan gigi mereka memiliki warna orange yang khas. Tupai bukanlah hewan yang malas merawat gigi, memiliki kebiasaan menggigit dan menggerogoti benda-benda, seperti kayu atau ranting. Hal ini dilakukan karena gigi mereka terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Karenanya mereka perlu secara teratur mengasah gigi dengan menggerogoti benda-benda.
proses menggerogoti benda tersebut, membantu menghilangkan bagian tajam dari gigi mereka, dan mengontrol pertumbuhan gigi yang berlebihan. Selain berperan dalam proses makan dan menggerogoti benda-benda, gigi tupai juga memiliki fungsi sebagai alat pertahanan diri yang sangat penting untuk mempertahankan wilayahnya dari tupai pesaing atau melindungi diri dari ancaman. Mereka tidak ragu menggunakan giginya sebagai senjata yang mampu menggigit dengan sangat kuat. Hal itu dilakukan jika mereka sudah merasa terancam atau terpojok.